Kayak nggak terlalu bagus nih udara Jakarta ya, berapa ya? Aduh, 160. 180. Nggak banget ini udaranya. Ini kok mulai mendung banget nih, nggak hilang-hilang sih, berapa sih? 202. Tewas sih. Polusi udara yang semakin parah di Jakarta, teman-teman. Oke, kita tinggalkan informasi tadi karena ternyata ya polusi yang tinggi menyebabkan pori-pori tertutup dan menyebabkan muka cepat berminyak. Hati-hati teman-teman semuanya. Oke, kita move on ke topik berikutnya yang menjadi sorotan adalah Kaesang dan Gibran yang masuk dalam bursa calon pemimpin di Jawa Tengah. Dua putra Presiden Joko Widodo yang kok kata orang Jawa tuh mak cegaki tiba-tiba muncul di survei kepemimpinan Kota Surakarta untuk periode 2020 sampai dengan 2025.